Hey, Kak. Oh, hey guys. Asik banget main sama Rasti ya, Pe. Lupa waktu okay, dah. Habis mandi langsung Rasti. No. Keluar sedikit pengen pulang ke rumah. No, mudah. Kemarin, ayo Pi keluar, Pi. Keluar, Pi. Sekarang baru keluar sebentar. Pi, ayo cepet pulang, Pi. Ya, itulah. Karena udah berapa tahun punya hewan. Kangen lah nih, lihat aja nih mukanya tuh. Mukanya kenapa? Lihat mukanya. Mukanya emang lucu dia kayak. Udah dimandiin, udah dibersihin, udah makan sendiri, udah mandiri dia. Udah gimana dia kondisinya sekarang, Kak? So, condition atau kondisinya sekarang ya fine, okay. Dia masih kaget-kagetan enggak? Iya, masih kaget-kagetan. Masih lari-larian enggak? Iya, masih lari-lari, tapi nanti kan sembunyi dia, tapi di pas aku panggil dia kembali gitu. Oh. Jadi kayaknya enggak liar lagi gitu. Dia udah enggak liar lagi ya, kayak. Iya, tapi kayak mau disayang-sayangin mulu gini kayak gini. Tadi dia kan minta-minta kayak sayang kayak gitu. Oh, dia minta disayang-sayang gitu ya. Tapi dia udah ini kan enggak pengen kabur gitu kan, Kak? Enggak, dia kalau dia itu lari itu kayaknya dia kayak mau eksplorasi gara-gara kan dia baru di tempat sini dan rumah kita juga besar, jadi dia sedikit bingung gitu. Oh iya, dia bingung, dia mau eksplorasi ke sana dulu, ke sini dulu gitu ya, Kak. Explore right left in the bottom in the front everywhere. Di mana saja. Oh. Dan pas aku dapat si Rasi, dia mah udah tahu taruh atau tidurnya di mana, dia udah hafal semuanya. Udah tahu si Ranti, Jator dan aku. Oh, dia udah kenal sama adik-adikmu? Iya, udah kenal. Dia juga kenal sama papa? Ya. Kalau kalian tidur, dia mainnya sama papa sambil main Mobile Legend, papa dia di papa pangku. Aku enggak tahu. Kalian enggak tahu kan? Nih, dia mukanya nih. Serem. Aduh, takut, dia takut sama papi. Enggak. Kalau kalian udah tidur malam-malam jam 10, dia itu di pangkuan papi, papi sambil main Mobile Legend, dia di pangku papi. Pangku papi? Iya. Ya udah. Jadi aku tapi yang lebih baik karena aku sayang dia mulu dan kasih makan tadi malam. Ayo, kalau bapak cuma pangkuin sambil killing spree malah dia mau dengerin itu, Pi. Itu aja dia. Ya udah, gimana kakak sekarang, hatinya happy? Jadi another stage of happiness. Aku sekarang hatinya juga happy banget karena dia lucu dan tapi dia mau tidur mulu, mau disayangin-sayangin mulu. Iya, dia sekarang kan ini udah seneng deket sama kakak. Dan punya kucing itu tidak hanya sayang-sayangin doang, tapi harus kasih makan dan masih banyak tanggung jawab yang lainnya. Iro, harus tahu cara bersihinnya. Tapi tuh, tapi lah, aku kalau dia pup, dia udah tahu pupnya di mana, udah tahu mau pipinya di mana di situ. Di mana sarangnya, Kak? Di situ tuh. Oh, di sini ya. Tadi kan mau beli tempat tidur kucing, tapi dia maunya di situ doang. Oh, dia mau di keranjangnya ya? Iya, dia lompat di situ. Oh, dia udah bisa lompat ke keranjangnya ya, Kak ya? Iya, udah. Dia kan pas di sini dia udah biasa banget. Udah, kan? Nanti kita tinggal kita belilah. Dia kan dulu tempat tidurnya. Kita tapi beli gudo. Spring bed satu set. Gitu. Yalah, tapi dia udah tahu makan dan minumnya di mana, tapi dia kan masih kecil jadi dia enggak tahu kalau dia lapar atau apa. Tapi pas aku dapat si Rasti, dia udah tahu pupnya di mana, di pasir dan ya di situ. Dan dia juga pasti keranjang pas sama kali kita dapat, dia takut banget, tapi sekarang malah dia mau ke situ. Setiap hari berapa jam dia tidur di situ? Tidur di keranjang ya, Kak? Iya. Oh, kuli pinter ya masuk ke keranjangnya ya, Kak? Iya, dia kan takut kemarin, tapi sekarang dia suka gara-gara udah lama sih di situ. Jadi kalau udah kenyang langsung naik ke keranjangnya ya, Kak ya? Tidur ya? Iya, pas habis makan ya langsung tidur. Aku malah boleh kayak gitu. Ini kita tinggal beli itunya nih, Kak nih. Beli kalungnya yang bagus. Nanti kita ya, pokoknya beli aksesorisnya lah ya, Kak ya. Dan iyalah, itu aja keadaan kita hari ini. Kalian mau lihat Rasti gak sekarang? Iya dong. Rasti. Oh, iya.
Halo Rusty. Aduh. Cakep banget deh, kayak emang dia lucu ya. Eh nyanyi dong kak, nyanyi dong kak, orang sama Rusty kak. Nyanyi dong sedikit tuh. Let's go sing Rusty. Kemarin teman-teman senang banget lihat kakak nyanyi tuh. Sekarang kakak nyanyi sedikit tuh, sedikit aja lah. Gak usah banyak, ini lagu apa gitu. Sambil keep Rusty. Maybe I should sing. Okay, I know what to say. Same bed but it feels just a little bit bigger now. A song on a radio but it don't sound the same. Our friends talk about you all it does but just tear me down. My heart breaks a little when I hear your name. And I just felt like ooh, ooh. Too young, too dumb to realize that Rusty was my pet lover. And I love him. He always likes to eat the carrots and always run around. Yeah, that's it. Yeah, okay lah, pokoknya lah. Look at Rusty. Udah, bye Rusty, tuh. Say bye Rusty. Hello Rusty. See, he already knows where to be.